Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan 20 buah problem catur dua langkah mat versi buah banyak. Problem-problem seperti ini sengaja saya pilihkan khusus untuk mengasah kemampuan otak catur Anda. Sekarang kita mulai problem yang pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri C7. Bila gajah G4, maka menteri F4 skakmat. Sekarang problem yang kedua, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda C3. Bila mida maju E2, maka kuda A4 skakmat. Sekarang problem yang ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih, kuda D5, bila bidak maju E6, maka menteri pukul benteng D6 skakmat. Sekarang problem yang keempat, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih, bidak maju D6, seandainya hitam bidak B2, maka menteri E4 skakmat. Sekarang problem yang kelima, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih, gajah B6, bila bidak maju F4, maka gajah C7
skakmat. Sekarang problem yang keenam, silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Gajah C8. Nilai hitam, seandainya kuda A6. Maka, gajah B7. Skakmat. Sekarang, problem yang ketujuh. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Benteng H, F6. Bila gajah C2, maka kuda E, C6, skakmat. Sekarang problem yang ke-8, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri. G5. Bila bidak pukul menteri, maka gajah G7 skakmat. Sekarang problem yang ke-9, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik putih. Benteng B4. Bila bidak maju B5, maka bidak D5 skakmat. Sekarang problem yang ke-10, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Gajah E3. Bila benteng G3, maka gajah B3
Skakmat. Sekarang problem yang ke-11, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Gajah E6. Bila gajah A2, maka kuda pukul bidak C5 skakmat. Sekarang problem yang ke-12, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri E7. Bila bidak maju G3, maka menteri pukul kuda skakmat. Sekarang problem yang ke-13, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda pukul D5. Bila bidak maju E2, maka kuda C3 skakmat. Sekarang problem yang ke-14, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda pukul bidak E5. Bila bidak maju D2, kuda C3 skakmat. Sekarang problem 15, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda F4, bila raja D6, maka kuda B7 skakmat. Sekarang problem 16, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Garis ini langkah terbaik dari putih. Raja F5. Bila bidak maju E2, maka menteri D2 skakmat. Sekarang problem yang ke-17. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri E3. Bila bidak maju G4, maka kuda G3 skakmat. Sekarang problem yang ke-18. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri C2. Bila benteng D5, maka bidak maju E5, skakmat. Sekarang problem 19. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda B3. Bila bidak maju C3, maka menteri D4 skakmat. Sekarang problem yang ke-20. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Bidak pukul bidak F6. Bila bidak pukul bidak, maka kuda G5 skakmat. Ya, sahabat catur, itu tadi 20 problem catur dua langkah mat versi buah banyak. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan otak catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini interception atau menghalang. Silakan Anda cari langkah terbaik dari putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.